Halo, selamat siang kawan-kawan. Balik lagi nih di vlog Daily Vlog. Sekarang saya kedatangan tamu lagi dari Jogja. Ya, kalian sudah tahu kan, anak yang biasa masuk di vlog-vlog saya. Kita panggilkan ini dia si Kribo dari Yogyakarta. Yo, 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 yo. Yo, what's up? Nah, ini dia balik lagi sekarang. Dia sudah 3 tahun, bos. Kita dari, sudah lama tidak bertemu. Dari 2014, 2015, 2016 dia tinggal datang bikin susah di Jakarta. Iya, saya mau lihat keadaan Jakarta. Sudah maju apa belum? Dan kalau sudah maju, saya terapkan di Jayapura. Karena saya arsitektur. Nah, sekarang ini kita lagi mau bayar tiket dulu. Tiket buat pulang. Nanti kita jalan-jalan, terus lebaran, liburan. Duh, rindu orang tua. Karena dia sudah berapa tahun enggak potong rambut? 2 tahun. Jadi 2016 ini kita harus suruh dia potong rambut. Siap. Setuju? Ini tantangan buat saya. Iya, jadi pokoknya harus sebentar malam ya, harus potong rambut. Boleh, ternyata yang potong. Oke, siap. Sekarang kita mau jalan. Dadah. See you. Ya, sekarang sudah malam, sudah buka, tapi belum buka besar. Nah, sesuai janji tadi siang, ya kalau kalian nonton, kita berjanji apa, itu sudah. Sekarang bagaimana, Pot? Let's go. Ready. You ready? This is the best moment in my life. Dan cuma Morris yang beruntung, karena saya memutuskan untuk overcut. Sekarang kita akan pergi ya ke suatu tempat. Bye. Ini dia tampilan barunya loh. What's up? Kenapa kamu cukurnya kayak gitu? Karena memang cukurannya seperti ini sudah. Ini kenapa cukurannya kayak gini? Karena saya laki-laki. Ya, dengan tampilan modus style baru, style pomade, style pomade. Tapi ini belum pakai pomade ya. Ini hasilnya setelah tadi berjanji tadi siang. Nah, saya dengan hasil ukiran jalan tikus. Jadi kita sudah nggak bisa inilah. Lagi rambutku, kasihan. Udah pendek. Perjalanan kita berapa jam? Nah, dari jam 7 ya tadi.
dari jam 7 sampai jam 10. Sampai jam 10 di sini. Tengah 11. Penuh perjuangan memotong rambut ini. Dipotongnya kayak potong apa? Potong apa ya? Rapi banget. Yes. Hashtag rapi. Jadi ya begitu. Sedikit lagi nih kita mau edit videonya. Yep. Sebagian. Yep. Karena edit membutuhkan waktu yang sangat tidak sebentar. Ya, dengan efek-efeknya sedikit. Terus tidak tahu juga komputer ini masih aktif atau tidak. Sepertinya umurnya sudah tua, minta diganti. Yep. Jadi inilah untuk hari ini, hari pertama izin di sini, dan saya sudah tepati janji. Kegiatan pertamanya adalah potong rambut. Jadi sampai berjumpa di kegiatan kita berikutnya. Kita akan membuat kegiatan ini mungkin sampai tanggal 17 atau 18. Iya. Kira-kira hampir 3 minggu. Ya. Oke. Terus ikuti terus perjalanan kita. Jangan bosan-bosan di dengan kami. Mocin Vlog. Morris Icin. Jorok sekali. Ah, kenapa kok pakai baju sama lah? Loh, ini kan baju hitam. Bye bye. Bye. See you.